Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa man walah. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa inda dhikrihi habibihi wa awliya'i salihin tatanazzalu rahmat wal barakat wal nafahat wa sallallahu ala sahibil mu'jizat al bayyinat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrat ayunina wa munkidina wa maulana Muhammad Sayyidi Sadat wa ala alihi wa sahbihi amil anjumul bahirat amma ba'd. Hadirin hadirat yang saya muliakan, yang saya hormati, wabil khusus sahibul bait, tuang rumah. Moga-moga majlis kita ini diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa juga kepada tuan rumah ini, moga Allah Subhanahu wa taala beri kesihatan keseluruhan keluarga beliau. Amin. Ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kepada isterinya, anaknya dan pembantu-pembantunya untuk menjayakan majlis ini, mudah-mudahan Allah cucurkan rahmat kepada mereka. Dan tak lupa pula kepada Ustaz Ridwan yang sanggup hadir dalam majlis ini, dan sahabat-sahabat saya dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam ini sebenarnya kita bahas tentang Isra wal Mi'raj. Dan akhirnya itu baru kita bahas tentang kematian. Sebab di sini kita akan buka satu kitab tentang kematian. Jadi kita tidak lakau apabila seorang penceramah atau mengajar atau pendai, apabila masuk satu-satu bulan, bulan itu yang disejarahkan oleh agama Islam atau sejarah di dalam Islam, maka wajib bagi mereka ambil ikhtibar dalam bulan tersebut, cerita kepada mereka apa yang berlaku di bulan Rajab, 20 Rajab. Siapa yang tidak pernah tahu peristiwa yang mana peristiwa ini ma'ruf terkenal, yang Allah Subhanahu wa taala beri mukjizat dua kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kali mukjizat. Mukjizat tersebut untuk mematahkan, untuk mengalahkan ahli penduduk bumi. Dan mukjizat yang kedua, Allah naikkan Nabi Muhammad daripada Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah. Allah nak tunjukkan kepada penduduk langit bahawasanya hebat manapun kamu, tidak boleh lawan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh lawan. Kerana apa? Kerana peristiwa tersebut, yang hadirin hadirat yang hadir pada malam ini, peristiwa tersebut andai kata kalau kita fikir dengan akal yang sihat, dengan ilmu yang kita miliki, atau dikumpul semua ilmu kaum muslimin wal muslimat, kumpulkan ilmu tersebut, memikirkan peristiwa Isra wal Mi'raj, mungkin dan pasti tak masuk akal dengan peristiwa tersebut. Tak masuk akal dengan peristiwa tersebut. Andai kata kalau mereka berfikir dengan akal sihat mereka. Tapi peristiwa tersebut, hendaklah mereka berfikir dan mereka beriman dengan Allah bahawa peristiwa tersebut Allah yang jalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memperjalankan Nabi. Andai kata kalau kita fikir dengan akal, tak masuk akal dengan peristiwa tersebut. Akal kita. Setelah Nabi Muhammad turun daripada Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad cerita kepada penduduk Mekah bahawasanya perjalanannya daripada Mekah menuju ke Palestin, dan Palestin ini naik bertemu dengan Allah. Tak belum cerita lagi kepada penduduk orang Mekah. Belum cerita.
Belum cerita lagi, hanya cerita daripada Mekah menuju ke Palestin, itu saja diceritakan oleh Nabi Muhammad. Kepada penduduk Mekah, mereka teriak. Penduduk mereka teriak bahwasanya peristiwa tersebut, andai kata kalau fikir dengan akal, tak masuk akal. Terus, pembesarnya Abu Jahal teriak-teriak. Dia kata macam mana kepada penduduk Mekah? Dia kata, hey, penduduk Mekah, cuba kamu guna akal yang sihat. Cuba kamu guna akal yang sihat dan kamu kaji dengan ilmu yang kamu ada. Andai kata kalau aku cerita kepada kamu, peristiwa tersebut, perjalanan Muhammad daripada Mekah ke Palestin, pergi semalam, baliknya semalam. Cuba kamu gunakan akalmu, kata Abu Jahal. Gunakan akalmu yang baru nak jinak dengan Islam, keluar Islam. Sebab fikir dengan akal. Baru nak jinak dengan Islam, bila dengar cerita mereka, yartadun, mereka murtad, keluar Islam. Mereka keluar Islam. Kerana fikir dengan akal mereka. Ya? Ada di kalangan kita, mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menyatakan peristiwa tersebut adalah mimpi wa iyadzubillah. Barang siapa yang meyakinkan bahawasanya peristiwa Isra menuju ke Palestin itu dalam keadaan mimpi, sepakat ulama menyatakan kufur orang tersebut. Iyadzubillah. Ini bukan mimpi. Ini bukan main-main. Ini cerita. Ini wahyu daripada Allah. Allah yang jalankan Muhammad. Allah yang gerakkan Muhammad. Allah segala-galanya. Berimankan peristiwa tersebut, maka kita akan selamat. Penduduk Mekah dihatui, dikacau bilau oleh Abu Jahal, menyatakan hal tu saddiqu kitabah Muhammadin. Penduduk Mekah, adakah kamu masih percaya dengan bohongnya Muhammad? Adakah kamu masih percaya dengan bohongnya Muhammad? Khabarkan kepada penduduk Mekah dengan tipu dayanya Muhammad. Mereka masih lagi bertanya-tanya. Apabila kabar ini bagi tahu bahawasanya Abu Jahal pergi jumpa sahabat-sahabat Nabi, dicerita kepada sahabat-sahabat Rasulullah, akhirnya mereka menyatakan, sebentar aku akan bertemu dengan Muhammad dan aku akan bertanya kepada Muhammad. Kebanyakan sahabat akan jawab kepada Abu Jahal, apabila kamu sampaikan kepada ku, wahai Abu Jahal, aku akan bertemu dengan Muhammad dan aku akan bertanya kepada Muhammad. Masih lagi, hati mereka, iman mereka. Hatta dia tanya sahabat yang dekat dengan Nabi sekalipun, dia jawab seperti itu, melainkan tanya Sayyidina Abu Bakar. Abu Jahal semua porak peranda di kota Mekah. Akhirnya dia bertemu dengan Abu Bakar, sahabat dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dekatnya Nabi. Apabila dia bertemu dengan sahabat dekatnya Nabi, dia bertanya, "Ya Abu Bakar, aku nak tanya kamu wahai Abu Bakar, perjalananmu daripada kota Mekah menuju ke Palestin, berapa paling cepat berapa yang tidak ada istirahat? Berapa hari?" Sayyidina Abu Bakar orang yang benar, jujur. Dia jawab dengan jujur. Apa dia jawab? Paling cepat kalau tidak ada istirahat daripada Mekah menuju ke Madinah, daripada Mekah menuju ke Palestin, kalau tidak beristirahat 15 hari 15 malam. Ketawa Abu Jahal. Dia kata, "Hal tu saddiqu kitba Muhammad?" Abu Bakar, adakah kamu masih percaya dengan bohongnya Muhammad? Diceritakan, dimecah belahkan umat dan sebagainya. Apa jawab Abu Bakar kepada Abu Jahal? Apa yang dikatakan oleh Muhammad? Dia pergi ke Palestin. Bila dia pergi? Semalam dia pergi. Bila dia balik? Semalam. Belum cerita lagi tentang naik Isra wal Mi'raj. Belum dicerita. Belum. Ya. Naik pergi sehari. Bila dia pergi? Semalam. Dia pulang semalam. Apa jawab Abu Bakar? Tak pernah terdetik dalam Abu Bakar sedikit pun. Tak pernah menyatakan, "Wahai Abu Jahal, aku akan bertanya kepada Muhammad." Lah. Apa jawab Abu Bakar? "Lau qala Muhammadun ab'ada min dhalik wallah la sadaq." Abu Jahal, andai kata kalau kamu dengar perkataan yang lebih dahsyat yang kamu dengar pasti datang daripada mulut Muhammad, demi Allah, aku akan mempercayai perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardah. Rasulullah memanggil kepada Sayyidina Abu Bakar, dijoloki oleh Abu Bakar adalah As-Siddiq, orang yang membenar perkataan yang sudah benar yang disampaikan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah Subhanahu wa taala jalankan Nabi Muhammad, peristiwa besar berlaku dalam sejarah. Siapa orang yang lindung Nabi Muhammad selama ini? Orang yang jaga Nabi Muhammad selama ini? Orang yang diberi kekuatan kepada Nabi Muhammad selama ini adalah bapak saudaranya, adalah Abu Talib. Yang membela Nabi selama ini, yang menjaga Nabi selama ini. Akan tetapi sebelum wafatnya, meninggalnya Abu Talib memanggil kepada anak saudaranya Muhammad. Dia kata, Muhammad, tidak ada cara lain ke kamu nak bawa dakwahmu? Tidak ada cara lain ke kamu nak tarik golongan yang kamu cintai kepadamu? Tidak ada cara lain ke Muhammad? Aku lihat kesian sama kamu Muhammad. Dibaling batu sama orang, dikeroyok sama orang, diacukan pedang di leher-lehermu. Wahai Muhammad, sebentar tadi kaum musyrikin, orang-orang kafir Quraisy datang berdoyong-doyong di rumah ini, wahai Muhammad. Dia menyatakan kepadaku, wahai Muhammad, apa dia katakan? Hei Abu Talib, tolong nasihat anak saudaramu. Tolong berhentikan kepada Muhammad apa yang dia bawa di Mekah ini. Andai kata kalau dia tak mau dengar apa yang aku nasihatkan, aku perintahkan siapa yang tokang-tokang atau siapa yang membuat pedang-pedang yang ada sekeliling Kaabah ini, setiap kali dia buat, aku akan tempah pedang-pedang dan panah untuk siapkan pedang mereka. Tunggu anak saudaramu yang ada di jalan-jalan. Saifu, suyuf, pedang-pedang ini akan diletakkan di leher anak saudaramu, wahai Muhammad. Ya Muhammad, anak saudaraku yang tercinta, aku sayang kepadamu, wahai Muhammad. Aku cinta kepadamu, wahai Muhammad. Tak ada ke dengan cara yang lain kamu nak ajak orang lain, wahai Muhammad? Aku kesian samamu. Aku prihatin samamu, wahai Muhammad. Kamu al-amin. Orang kafir sendiri panggil kepada kamu, orang yang jujur, orang yang benar. Apa jawab Nabi Muhammad? Ammi Abu Talib gunul Quraisy. Pamanku, bapak saudaraku yang tercinta, gunul Quraisy. Kamu katakan kepada orang Quraisy, idza wada'a syamsu fi yaminihi wal qamara fi yasarihi li atruku hadzal amr wallah la atruku abadan. Bapak saudaraku, kamu katakan kepada orang Quraisy, kamu katakan kepada pembesar-pembesar mereka, andai kata kalau dia ambil begitu berat bebannya matahari diletakkan di pundak kananku, lalu diambil bulan begitu berat bebannya diletakkan di pundak kiriku, begitu berat dia tekanku untuk aku lepaskan agama yang aku bawa, wallah, demi Allah, demi Allah, aku tak akan lepas sama sekali. Pesan kepada mereka. Itu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Subhanallah. Tak lama meninggal Abu Talib. Rasa sedih. Apabila meninggal ni, boleh kita menangis? Boleh. Tak salah. Nanti kita akan belajar bab kematian. Ada ustaz-ustaz itu menyatakan bila orang meninggal dunia tak boleh menangis. Ajaran siapa? Ajaran siapa? Kalau belajar kitabnya, belajarnya daripada buku kulit ke kulit. Jangan belajar ambil separuh sampai separuh. Jadi otak jadi separuh nanti. Belajarnya itu biar jelas. Tak mungkin keluarga meninggal tak menangis. Tak mungkin orang yang kita cintai meninggal tak boleh menangis. Ajaran daripada siapa? Yang tak boleh menangis itu merantak, tak boleh terima. Habis dinding-dinding digigit semua. Ya, semua ini yang tidak boleh. Dikeroyokkan semua.
Ya, jadi orang yang tak siuman, jadi orang yang seperti tak boleh terima hakikat daripada Allah. Ini jangan salah faham. Ada ustaz menyatakan bahawasanya bila meninggal dunia kamu jangan menangis, kamu jangan menangis. Ajaran siapa? Siapa yang mengajar mereka? Kenapa tak boleh menangis? Boleh menangis. Nabi Muhammad juga berlinang air matanya menangis anaknya meninggal dunia. Seperti itu, orang yang kita cintai menangis boleh, tak ada masalah. Ya, tapi berpada-pada. Jangan merantak dan sebagainya. Kalau video saya jangan dipotong seperti itu. Nanti Ustaz Zahari cakap tak boleh, apa ni boleh menangis. Ya, boleh menangis. Ajaran siapa yang tidak boleh menangis? Boleh menangis. Al-Buka menangis. Jangan salah faham, belajar kitab itu daripada kulit sampainya ke kulit. Seperti itu. Dia sedih dan dia menangis. Dia sedih, Nabi Muhammad sedih. Bahwasanya bapak saudaranya yang bela dia selama ini sudah meninggal dunia. Akhirnya tak berapa-berapa tahun, istri yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijatul Kubra, istrinya Rasulullah yang tercinta, yang lihat di depan mata Nabi Muhammad, dia lihat Nabi Muhammad dikeroyok oleh orang. Dia lihat Nabi Muhammad dihentam sama orang. Dia lihat dengan mata kepalanya Nabi Muhammad, ya, dicaci maki oleh orang. Dia lihat semua. Siti Khadijah tak boleh nak cakap. Dia, Nabi Muhammad keluar daripada rumah, disobekkan baju oleh anak Abu Jahal, Abu Lahab. Keluar sikit, dibaling batu. Keluar sedikit, ditaruh duri di depan pintu. Apa jawab Khadijah? Isteri yang salihah, isteri yang bagus, isteri yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi peluk Nabi Muhammad, yang mengatakan, "Isbir ya Muhammad. Ini ujianmu wahai Muhammad." Awal ingat ya Muhammad, ketika kamu dipeluk oleh malaikat, kamu tergegas aku bawa pergi bertemu dengan bapak saudaraku wahai Muhammad. Apa yang dikatakan bapak saudaraku kepada kamu wahai Muhammad? Bapak saudaraku menyatakan kepadamu wahai Muhammad, andai kata kalau aku hidup di zaman kamu ditentang oleh masyarakat, aku orang yang pertama akan bela mu wahai Muhammad. Kerana apa? Kamu diangkat sebagai nabi dan rasul wahai Muhammad. Jelas, jelas dilihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak kenal Siti Khadijatul Kubra, yang berdamping dengan Nabi Muhammad? Oh, harta yang mendengar cerita ini, ingat cerita ini. Siti Khadijah meninggal dunia. Siapa yang tidak kenal Siti Khadijah? Orang yang paling kaya, 2/3 harta yang ada di Mekah milik Siti Khadijatul Kubra. Kaya, dermawan, hartawan, orang yang terkenal di kalangan-kalangan mereka. Akan tetapi Siti Khadijatul Kubra meninggal dunia. Apa yang dia bawa? Kain kafan yang menutupi Siti Khadijatul Kubra. Ibu-ibu yang akan jadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Kain kafan yang menutupi Siti Khadijatul Kubra, 83 tampalan, salah satu tampalan dengan kulit kayu, habis hartanya sampai nak tutup badannya, kena ambil kulit kayu ditapunkan tersebut. Kerana apa? Habis hartanya, tenaganya, jiwanya, kerana nak memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan disoal panjang lebar di akhirat nanti. Apa perjuangan kita kepada agama? Apa sumbangan kita kepada agama? Yang kaum lelaki yang akan disoal oleh Allah apabila Allah akan temukan kita dengan Sayyidina Abu Bakar, habiskan keseluruhan hartanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Sering kita sampaikan, agama masuk di negara kita, agama masuk di negara-negara lain, bukan seorang ustaz sampaikan dakwah mereka. Bukan dengan pandainya orang berbicara di depan masyarakat, bukan alimnya, hebatnya, agama akan masuk di pelosok-pelosok. Agama boleh sampai di negara kita ini kerana perjuangan para-para sahabat dan para nabi dan para anak-anak yatim sahabat dan para-para janda-janda, mereka lepaskan suami mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meresapi cerita tersebut, meninggal Siti Khadijatul Kubra. Tak lama anaknya meninggal. Satu-satu meninggal anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Siti Khadijah meninggal dunia. Bila meninggal dunia Siti Khadijatul Kubra, terus Rasulullah panggil anak angkatnya yang bernama, anak angkatnya bernama Zaid, Zaid bin Harisah.
Ya. Zaid bin Harisah, anak angkatnya, bukan anak Rasulullah, anak angkatnya Rasulullah. Dia memanggil, dia kata, wahai Zaid, nanti kita akan pergi ke kampung sebelah, ke Taif, boleh? Zaid menyatakan, la, yang Muhammad, jangan wahai Muhammad. Orang kan keroyokmu, wahai Muhammad. Aku tak tega, wahai Muhammad, tengok kamu dihina oleh masyarakat. Anta Nabi Allah, kamu Nabi Allah, Habibullah, kekasih Allah. Kamu pergi ke satu-satu tempat untuk tarik manusia ke jalan Allah. Kamu tidak mau habuan daripada mereka. Jangan pergi, wahai Muhammad. Apa jawab Nabi Muhammad? Aku diutuskan oleh Allah untuk keseluruhannya. Untuk keseluruhannya. Berjalan pergi ke Taif. Cerita ini ma'ruf terkenal. Kita ulang kembali agar rasa hub cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi ke Taif. Pembesar Taif keluar lihat Nabi Muhammad, Muhammad masuk di kampung tersebut. Dikerahkan kampung tersebut, keluarkan anak-anak mereka. Diberi setiap orang batu yang besar dipegang oleh anak kecil. Anak kecil, dia tidak tahu apa-apa. Kalau diberi, diperintah, buat apapun dibuat. Tak cukup dengan batu tersebut diberi kayu dan sebagainya. Ini Nabi. Allahu Akbar. Lalu Nabi Muhammad masuk, keluar penduduk mereka diserahkan untuk maling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu maling. Cuba kita renungkan yang hadir pada malam hari ini. Kadang-kadang kita keluar rumah kita dengan pakaian yang segak. Kita pulang pasti dengan pakaian yang segak. Seorang ustaz, al-ulama, da'i ilallah. Kalau keluar daripada rumah mereka dengan pakaian yang putih, pulang dengan pakaian yang putih. Tapi Nabi Allah, Nabi Muhammad, keluar dengan pakaian yang putih, pulang dengan darah semua yang cukup lengkap ada di baju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa hanya kita? Lebih apa hanya kita? Nak dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antah Nabi Allah rela tahan lapar kepada umat. Rela Nabi Muhammad ja'al Abu Bakar wa Umar. Ketika datang Sayyidina Abu Bakar, Nabi Muhammad lagi tidur khaylullah. Riwayat Aukama kalal hadis. Bangun Rasulullah tidur sampai terbekas di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Sayyidina Umar masuk. Bila dia masuk tengok Nabi, lihat Nabi, dia letak mulut dia. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar masuk lihat, ya Rasulullah, anta Nabi Allah, ud'u ma'a Rabb, minta kepada Allah dunia sedikit untukmu wahai Muhammad. Cuba kamu lihat di Rum, di Parsi, raja-raja pembesar-pembesar mereka tidur atas tilam yang empuk wahai Muhammad. Ada bidadarinya makan makanan yang fresh wahai Muhammad. Anta Nabi Allah, minta sedikit, aku tak mampu nak lihat keadaanmu wahai Muhammad. Apa jawab Nabi Muhammad? Lahumud dunya walana al-akhirah. Abu Bakar wa Umar, mereka mendapatkan nikmat dunia. Nikmat tersebut akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walana al-akhirah. Kami mendapatkan nikmat akhirat. Akhirat ini bersambung di akhirat nanti. Itu jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, minta saja doa kepada Allah. Apa jawab Nabi Muhammad? Apa jawab Nabi Muhammad? Aku tak mau nak sering-sering minta kepada Allah. Aku tak mau nak sering sedikit minta kepada Allah. Sedikit minta kepada Allah. Aku simpan doa tersebut di padang mahsyar, di akhirat nanti, dalam keadaan manusia, dalam keadaan ketakutan.
Kita dalam keadaan mutadallilin, alih dalam keadaan cari siapapun, dalam keadaan panah terik, dalam keadaan semua pada hari tersebut. Ratusan ribu tahun kita berdiri di depan Allah. Berdiri ketika itu, aku takut, aku sering minta doa kepada Allah. Waktu aku nak berdoa tersebut, takut Allah lambatkan doaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta doa untuk siapa? Minta doa untuk kita. Kenapa lisan kita susah untuk berzikir dan munajat, berzikir dan berselawat kepada Nabi Muhammad? Apa? Doa nak sering-sering doa pun tak berani, bukan tak berani, tak mau, takut dilambatkan oleh Allah. Ketika Nabi Nuh alaihi salam, hidup Nabi Nuh 950 tahun, berdakwah dalam sekitar berapa ratus tahun. Hanya beberapa orang sahaja yang mengikut Nabi Nuh. Di dalam Al-Quran diceritakan bahawasanya setelah Nabi Nuh sampaikan dakwahnya kepada kaumnya, kaumnya tutup telinga, dipusingkan di belakang oleh, tak mau dengar. Nabi Nuh teras hati, Nabi Nuh menyatakan, ya Rob, salim alaina khallasum. Hei Allah, kamu selamatkan kami, kamu hancurkan mereka. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak. Peristiwa dia tak. Dibaling batu sampai mengalir daripada sini, mengalir ke tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penuh baju tersebut. Zaid bin Harisah menyatakan ketika Nabi Muhammad berjalan nak lari daripada, nak keluar daripada Taif tersebut, telinga aku dengar kecek kecek kecek, selipanya Nabi, sepatunya Nabi penuh mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad minta beristirahat di satu kebun. Rehat di satu kebun tersebut, Zaid menyatakan, ya Muhammad, jangan kita rehat di sini wahai Muhammad. Kerana apa? Pemilik kebun tersebut orang yang paling benci kepadamu wahai Muhammad. Kalau dia datang, dia akan hina kamu, dia akan pukul kamu wahai Muhammad. Apa jawab Nabi Muhammad? Aku nak berhenti sini, aku sudah tak kuat dah. Kalau aku berhenti di sini, mataku boleh lihat lagi kampung tersebut, kampung Taif tersebut. Dengan dia ta'ala baina aidai, penuh dengan air matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang dua orang tersebut memiliki kebun, bawa senjata, nak mau keroyoknya Nabi, nak mau bunuh Nabi. Apabila dia lihat dalam keadaan Nabi tersandar dengan keadaan darah penuh, dia sendiri pun tak tega dan tak mampu nak pukul Nabi, dia minta izin lari. Apa motifnya di sini? Dahsyatnya penduduk Taif pukul Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tersandar, riwayat menyatakan dipukul kurma, riwayat menyatakan dipukul anggur. Bersandarnya Nabi melihat di kampung tersebut dengan penuh air mata. Turun malaikat menyatakan, istadzin alaina ya Muhammad. Izinkan kamu ke aku wahai Muhammad. Kamu tunjuk gunung-gunung yang mana yang paling besar di sini. Aku angkat gunung tersebut, aku hempaskan di kampung tersebut. Demi Allah, aku tak mau ditersisa orang kampung tersebut. Bila dengar seperti itu, Nabi Muhammad bangun. Apa jawab Nabi Muhammad? Jangan wahai malaikat. Apa jawab Nabi? Biar tak ada doa. Orang yang hina Nabi, orang yang pukul Nabi, orang yang keroyok Nabi dan sebagainya. Apa Nabi doa? Ya Rabb Allah mayahdi qaumin fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Mereka tidak mengetahui, wahai Allah. Aku masih lagi berharap kepada anak cucunya untuk mengikut ajaran yang aku bawa. Tak sama dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh. Itu orang keroyoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Meresapi cerita tersebut, kasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rela berlapar nih sampai angkat perutnya Nabi. Bila angkat perutnya Nabi, batu yang dua menempel sini. Kerana apa? Kerana nak jaga Islam, nak jaga ini. Lalu manusia tidak memikirkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu golongan tak suka kita buat majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu mengenalkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila berlaku seperti itu, Nabi terus berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah jemput Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra'ul Mi'raj. Peristiwa yang begitu agung, peristiwa yang begitu besar.
peristiwa tersebut. Kalau nak digambarkan, nak dibayangkan, Allahu Akbar. Allah amanahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengerjakan umatnya menjekan sholat. Ma'ruf cerita tersebut. Allah katakan di dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu. Nak tunjuk kekuasaan Allah. Ya? Linuriyahu min ayatina. Tunjukkan kebesaran ini kepadamu wahai Muhammad. Ya, nah Allah memperjalankan Nabi Muhammad. Allah panggil Nabi Muhammad dengan perkataan abd, hamba. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, panggil kepada Nabi al-abd. Maha suci Allah memperjalankan Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Tunjukkan kekuasaan-kekuasaan apa yang akan berlaku. Kamu aku bukakan itakakan kamu. Kamu boleh lihat apa yang berlaku. Peristiwa tersebut menggambarkan bahawasanya 1445 tahun atau 40 dulu tahun dahulu Allah sudah gambarkan umat Nabi Muhammad apa yang terjadi. Di dalam hadis sahih diberi masa berapa minit nih? Hah? Saya takut tak ingat sampai subuh. Sekada-sekadanya mukaddimah. Ini baru mukaddimah, Pak Cik. Seperti tak masuk lagi tebak kematian nih. Kita akan bahas tentang kematian yang panjang lebar nih. Kalau boleh kita makan kat sini nih. Tak makan di meja tu. Ya, meja tu tak perlu, makan di sini nih. Pagi besok baru selesai. Ya, ini baru mukaddimah. Minta maaflah bahasa saya ini agak teriak-teriak sedikit. Kasih semangat. Takkan nak cerita tentang Isra' wal Mi'raj. Yang diceritakan. Siapa mau dengar Isra' Mi'raj? Kan Isra' Mi'raj ini ceritanya hebat. Kalau hebat ceritanya tentang hebat. Seperti itu. Peristiwa Isra' wal Mi'raj. Allahu Akbar. Ini kali yang keberapa saya datang kat sini? Kedua. InsyaAllah. Isra' wal Mi'raj, Allah menyatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Andai kata kalau anak kita siapapun belajar di pondok, namanya pondok, belajarnya di madrasah, ambil bahagian syariat, belajar kulit ke kulit, dia akan bahas saja makna subhana, maha suci Allah ini di dalam ilmu nahwu, sarah, mantiq, balaghah, bayan dibahaskan perkataan subhana. Maha suci Allah memperjalankan Muhammad. Allah yang bawa Muhammad. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Bawa Nabi Muhammad menuju di satu tempat, ada perhantarannya Nabi Muhammad. Di dalam hadis sahih Bukhari, Nabi Muhammad menyatakan, aku Muhammad pernah dibelah dada dua kali, dibelah syaqqus sadri. Ini bukan cerita dongeng ini. Ketika mana Nabi Muhammad dibelah kali yang pertama? Ketika mana? Ketika Nabi Muhammad duduk dengan ibu susuannya yang bernama Halimatun Sa'diyah. Bukannya mak saudara kita tu. Itu mak angkatnya, mak ibu susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad bermain dengan anak-anaknya, lalu ditarik oleh para malaikat, dibelah dada tersebut. Kali yang kedua Nabi Muhammad dibelah dada. Kalau tak ingat peristiwa ini, malu kita dengan Nabi Muhammad. Dalam hadis sahih Bukhari menyatakan Nabi Muhammad diipitkan di Ka'bah, setengah kata di Hijr Ismail,
Dari situ Nabi Muhammad diiringi para malaikat, malaikat belah dada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyatakan, aku lihat dengan mata kepalaku. Malaikat belah dadaku, dibelah, dan malaikat memegang satu wadah. Memegang satu wadah atau cawan, di dalam cawan tersebut diisi air zam-zam, di tengah-tengahnya itu memiliki cahaya, dan wadah tersebut adalah seperti emas. Ibaratkan emas, emas. Lalu dituangkan di dalam dadaku, dibersihkan di badanku, benda yang sudah bersih. Barang siapa yang menyatakan hidungku lebih bagus daripada Muhammad, sepakat ulama menyatakan kufur. Andai kata ada orang menyatakan gigiku lebih putih daripada Nabi Muhammad, sepakat ulama menyatakan kufur. Tidak ada celah cacatnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Sabit, penyiirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia bertemu dengan Nabi Muhammad, dia bertemu dengan Nabi Muhammad, dia menyatakan, wa ajmalu minka lam taraqattu aini, wa ahsanu minka lam talidin nisa, khuliqta mubarra'an min kulli aib, ka'annama khad khuliqta kama tasha'. Muhammad, wa ajmalu minka ma taraqattu aini, tidak pernah mataku yang melihat seorang yang lebih cantik, lebih handsome, lebih ganteng, lebih bagus daripadamu. Tak pernah dilihat. Syair ini sering diungkapi. Wa ahsanu minka lam talidin nisa. Tidak ada satu orang wanita yang kawin, keluar anak, anak lebih handsome darimu. Tidak ada, wahai Muhammad. Khuliqta mubarra'an min kulli aib. Kamu dijadikan oleh Allah sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Ka'annama qad khuliqta kama tasha, seakan-akan kamu mohon kepada Allah untuk nak jadi seperti ini, seperti itu. Muhammadul bashar falaysa kal bashar bal huwal yaqut wan nasu kal hajar. Nabi Muhammad ini manusia tapi tak macam manusia, bahkan dia batu permata, kita ini batu biasa. Kalau batu permata, nih, besar ini 100 ribu, bapak, bu, 1 ribu. Jatuh di kepala, alhamdulillah, batu permata. Kalau batu jalan macam kita, jatuh satu lori atas kepala. Innalillah kita. Itu Nabi Muhammad, peluhnya wangi, air liurnya wangi, wajahnya handsome, semua komplit. Dituliskan ulama, insanul kamil, manusia yang sempurna. Insanul kamil, manusia yang sempurna. Subhanallah. Lalu dibelah dadanya Nabi Muhammad, dituang tuh seperti itu, lalu ditutup kembali. Disediakan di situ burak. Burak ini di dalam tafsir hadis menyatakan lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keldai baral. Piramli kata baral. Ya, seperti itu. Lalu dihampiri burak tersebut, rasa malu, segan, larikan badannya. Malaikat tegur burak. Burak, kamu tahu siapa di belakangmu itu? Diam burak tersebut. Tidak ada rakib, penunggang, atau yang ditunggang paling mulia atas muka dunia, nih, ada di belakangmu. Terkejut burak tersebut. Lalu ditunggang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Hasan dan Husain masih kecil, dia sering naik atas belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat seperti kuda. Ni atuk-atuk ini kena buat macam tu, jangan isteri naik atas belakang, patah nanti. Terus cucu-cucu ini disunahkan, bila datang baliknya cucu, kita merangkak seperti ini, dinaikkan di belakang. Seperti itu. Lalu Sayyidina Umar lihat, dia kata, ya Hasan wal Husain, Hasan,
Tidak ada tunggangan yang paling mulia atas muka dunia adalah tunggangan yang kamu tunggang di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan, apabila Nabi Muhammad bertemu dengan Sayyidina Hasan, Nabi Muhammad cium di sebelah sini Sayyidina Hasan. Bertemu dengan Sayyidina Hussein, cium di sini Sayyidina Hussein. Lalu Hussein ni cemburu. Dia kata, wahai ummi, atuk apabila bertemu Hasan, dia cium di sini. Jumus dengan saya, cium di sini. Akhirnya Fatimah Zahra bertemu dengan Rasulullah. Dia tanya, ya Rasulullah, anakku bertanya, kenapa atuknya buat seperti ini? Apa jawab Nabi Muhammad? Hasan meninggal dunia lewat mulut, Hussein meninggal dunia lewat kepala. Hasan diracun, meninggal dunia, Hussein dipancung kepalanya di Karbala. Peristiwa Karbala tersebut, Yazid jadi raja, diperintahkan bunuh anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipotong kepalanya, dibawa kepalanya Sayyidina Hussein di depannya Yazid. Apa Yazid buat ke Hussein? Ada cotanya dijolokkan mulutnya Sayyidina Hussein. Dia kata, wahai Hussein, andai kata kalau kamu lepas jawatan kepadaku, kamu tidak akan jadi seperti ini, wahai Hussein. Dijolok dengan tongkatnya di mulutnya Sayyidina Hussein. Ketika itu Anas bin Malik ada di situ. Sudah tua Anas bin Malik. Ia nyatakan, irfa asa. Yazid, angkat tongkatmu, wahai Yazid. Jangan kamu buat seperti itu, hina kepada Hussein. Wallah, demi Allah. Aku pernah tengok, wallah demi Allah, aku tengok mulut yang kamu colok dengan kayu tersebut. Gabbala Rasulillah. Nabi Muhammad sering cium mulut tersebut dan pipi-pipinya Nabi Muhammad cium tersebut. Terangkat tongkat tersebut lalu dibiarkan. Itu berlakunya Syiah dan sebagainya. Nanti tajuk yang lain tentang Syiah. Subhanallah, itu anak cucunya yang rakib naik atas belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bertepuh saja dengan Nabi Muhammad jadi mulia. Orang yang duduk dengan Nabi Muhammad lebih mulia. Orang yang berdepel dengan Nabi Muhammad walaupun apapun keadaannya lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya dunia. Itu orang yang mendepel dengan Nabi. Bagaimana tubuh batannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita buka dalam kitab Wasail, kita buka dalam kitab apa ni, Insanul Kamil, Syama'il Muhammadiyah, keagungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adibu auladakum bisalasal khisal. Ajar anak-anak kalian, suami atau istri, jiran, untuk cinta tiga perkara. Yang pertama, habbu nabiyikum. Ajar mereka biar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana anak-anak cinta kepada Nabi? Kita tak pernah cerita tentang Nabi. Ya, tak kenal maka tak cinta. Seperti itu. Itu sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan, diceritakan kepada ummah sampai orang membacanya menetes air mata. Inilah sosok yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Setelah dibelahkan dada, sebelah dibelahkan, khusyuk. Tutup mulut sedikit. Seperti itu. Belah di dada, lalu naik rakat. Diceritakan di dalam sirah An-Nabawi, dalam hadis, buruk ini kalau dia melangkah, ya bahasa kitanya melangkah, apa? Apa? Kalau kuda itu, nih, apa? Melompat. Sama bahasa. Sama? Ya sama. Sekali dia langkah, lompat ini, ya kan? Ini diceritakan kakinya bagaimana? Kalau cerita ini memang tak habis nih, sampai subuh nih. Kita ringkaskan. Dilompat seperti sekali lompat, sayup mata memandang, mata yang norma, yang jelas, bukan mata seperti mata kita. Ya, pakai kata masa ni. Ya, loncat itu sekali loncat, sayup mata memandang, pergi, berjalan, 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 dan Nabi Muhammad diperintahkan turun untuk solat dan sebagainya. Itu ceritanya panjang dalam Isra wal Mi'raj. Terus Nabi melihat satu orang memanggil kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panggil apa? Muhammad, Muhammad, dengan suara yang merdu. Orangnya tua banget, banget tua, penuh dengan berlian perhiasan di badannya sampai dah tua.
memanggil Muhammad, Muhammad undurni sa'as'alak. Eh Muhammad, Nabi Muhammad tengah lewat macam ni, dia panggil. Nabi Muhammad tidak berpaling kepada wanita tersebut. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat, siapa yang memanggil namaku? Alhamdulillah, wahai Muhammad, kamu tidak berpaling kepada tu yang memanggil namamu. Siapa mereka? Tilka dunya ala ubbatak. Itu panggilan dunia kepada umatmu, wahai Muhammad. Andai kata kamu berpaling, keseluruhan umatmu akan kejar dunia daripada akhirat. Nabi Muhammad tidak berpaling. Berapa banyak umat Nabi Muhammad mengejar akan dunia daripada akhirat. Dunia semakin lama, semakin tua, semakinlah laku, bukan semakin habis. Dunia semakin tua, semakinlah aku rebutan orang tentang dunia. Man yuhibbud dunya wa yansawnal akhirah. Ingat hadis ini, barang siapa yang memikirkan, ingatkan dunia, pasti dalam fikiran lupa kepada akhirat. Pasti lupa kepada akhirat. Ya? Umatku, kata Nabi Muhammad, akan kena dua penyakit. Penyakit yang pertama, hubbud dunya, cinta banget kepada dunia. Yang kedua, penyakit yang kedua, karahatil maut, takut dengan kematian, sedangkan kematian sudah ditetapkan oleh Allah kepada kamu. Takut. Siapa yang tak takut mati, angkat tangan. Siapa yang takut mati angkat tangan. Oh, Ustaz, takut. Lepas pada mati, kita disoal bagaimana kita? Hah? Adakah kita boleh minta kematian? Tak dibenarkan di dalam Islam. Tidak boleh kita minta mati, melainkan di situ tempat sudah berlaku fitnah bermaharaja rela, pembunuhan murtad bermaharaja rela, baru diminta. Kalau tidak, dibenarkan. Kenapa? Mati-mati ini bukan benda yang main-main. Benda yang dahsyat mati ini. Benda yang begitu dahsyat mati. Bu, Pak, kalau nak rasa sakit mati, ambil pedang, ambil pisau di dapur, berdiri, tosok dalam tubuh manusia yang hidup 70 kali. Rasa macam tu, itulah rasa sakitnya sakaratul maut, mati. Belum selesai di situ, akan disoal oleh mungka wa nakir di dalam lubang kubur. Selamat idza najah minhu fa anjah. Apabila kamu selamat, selamat. Kalau kamu tak selamat, habis. Allahu Akbar. Itu jangan main-main dengan kematian. Kita minta Allah panjangkan umur kita untuk ibadah banyak kepada Allah. Ya. Ini perkataan orang trend sekarang. Tak apalah, kubur masing-masing. Oh, model itu. Eh. Kubur masing-masing. Ya, serahkan ini semua. Dia tak tahu lagi. Malaikat turun dengan muka bagaimana, kita tak tahu. Ya. Seperti itu. Dijalankan memanggil-manggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini agak pedih sedikit yang kedua ni. Ni live ni kan. Ya, agak pedih sedikit. Kalau nak buat video yang ni, potong buang. Sebab nanti orang kata Ustaz Zahri, sebab saya tak bergaul dengan ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz sampai bila sampai bab Isra Mikraj, bab ni dilakau. Saya cerita. Ya. Nanti kena bang nanti. Apabila naik, bukan wali bank. Apabila naik, bergeraknya malaikat, bawanya Nabi Muhammad sampai satu tempat, Allah tunjukkan gambaran tersebut dalam peristiwa Isra. Ada orang begitu ramai di kalangan umat Nabi Muhammad yang tarik mulutnya sama lidahnya, diberi gunting daripada api neraka, diberi gunting dan dipotong lidah-lidahnya, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tanya, kathir, banyak orang tersebut. Siapa? Ummatak ya Muhammad. Itu umatmu, wahai Muhammad. Man ha'ula. Siapa golongan tersebut? Umatmu, wahai Muhammad. Siapa golongan tersebut? Al-khutaba. Ustaz-ustaz, pendaing-pendaing, pendakwah-pendakwah yang menghancur belahkan agama Islam. Yang ajak manusia berdebat dan bergaduh. Ramai. Ini tak setuju, ini salah, itu salah, ini salah, itu salah, buat macam ini salah, buat ini salah. Ketahuilah, kata Nabi Muhammad, orang yang menyalahkan orang, dia lebih salah daripada orang yang salah. Al-khutaba, yang pandai berbicara, bergaduh dengan sama-sama mereka. Bukan dia bergaduh dengan orang lain, bergaduh sama-sama mereka.
memecahkan belah, mengelirukan manusia. Sementara dia mempunyai tahta ustaz. Bila dia ada ustaz, jangan cari ustaz yang bergaduh sama-sama ustaz. Hilang keberkatan ilmu tersebut. Ingat CV ini. Ingat ini. Cari ustaz yang tidak bergaduh, yang bahas tentang ilmu. Bila orang tentangnya, dia bahas kepada orang dengan akhlak yang mulia. Ikhtilafu a'immah wa rahmatul lil ummah. Perbezaan pendapat ini adalah kasih sayang daripada Allah. Kalau kamu tak boleh terima, tak apa, tak ada masalah. Kita tidak menghina dia, dia seperti ini. Jangan kata, oh ini tak benar, ini tak betul. Ini tak semua, ini bergaduh semua, mengelirukan manusia. Sekarang ni jemaah ni mengeliru ni. Ya. Nak pilih ustaz mana ini? Ustaz selebriti? Ya. Ustaz famous di TikTok? Ustaz ni semua? Boleh, boleh nak pilih. Tapi pilihlah manusia ustaz yang berakhlak. Ya, minta maaf Ustaz Zahri tak berkawan dengan orang. Sendiri je. Kita berkawan dengan ini je. Lebih lebih bagus. Awak ni duduk cakap ni, duduk ni, oh ni ustaz ni tak betul lah. Ustaz ni tak betul. Tuju pula. Kalau tak betul, boleh cakap tak betul. Tapi jangan tuju orang-orang ini. Jangan. Siapa kita? Seperti itu. Al-khutabah. Itu khutabah. Penceramah-penceramah mengajak manusia. Ya, untuk ikutnya sedangkan dia itu melakukan perkara yang buruk. Agamanya dia bawa itu tidak betul. Seperti itu. Belajarnya separuh dan sebagainya. Allahu Akbar. Ini. Seperti itu. Allahu Akbar. Tudin, jalankan lagi. Bila berjalan lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila berjalan, terus menunggang tersebut dipanggil oleh wanita. Riwayat menyatakan wanita itu adalah Yahudi wan Nasara. Panggilan Yahudi wan Nasara kepada umat Nabi Muhammad. Trend sekarang. Semua orang idolakan orang Yahudi wan Nasara. Bagi mereka wa iyazubillah. Ingat bu. Kalian mempunyai anak. Didik anak-anak atau cucu-cucu. Biar idola mereka orang yang beragama. Kalau idolanya orang Yahudi wan Nasara, walaupun dia solat, dia hafal Quran, dia baca kitab sekalipun, kalau dia cinta kepada mereka, mereka akan dibangkitkan bersama mereka. Kita ini biasa-biasa, solatnya kadang-kadang ceplosan, ya. Kadang-kadangnya solatnya tembus-tembus dan sebagainya. Tapi kita cinta kepada orang-orang yang saleh dan yang betul, cinta kepada Nabi, kita akan dibangkitkan bersama Nabi Muhammad, bersama orang yang kita cintai. Hadisnya jelas, hadisnya jelas. Datang orang Badui. Orang Badui ini orang apa ya? Hah? Orang Badui. Orang apa orang Badui? Hah? Orang asli, asli, asli. Orang Badui ini orang asli. Tak tahu apa-apa. Turun daripada gunung, teriak-teriak memanggil Nabi Muhammad. Dia kata, wahai Muhammad, Muhammad. Panggilan-panggilan seperti itu. Dia orang Badui, orang kampung, orang asli. Dia kata, ya Muhammad, mata sa'ah bila berlakunya hari kiamat. Terkejut Nabi Muhammad. Kamu nak tanya hari kiamat. Kamu tahu dahsyatnya hari kiamatnya seperti apa? Ya, Nabi Muhammad tak jawab apa yang ditanya. Apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad soal kembali apa yang dia tanya. Dia tanya, bila berlakunya hari kiamat? Nabi Muhammad tak jawab apa yang dia tanya. Nabi Muhammad bertanya kembali kepadanya. Ma'adatala. Orang Badui. Apa yang kamu sediakan untuk bertemu dengan hari yang dahsyat seperti itu? Apa jawab orang Badui tersebut? Ya Muhammad, ana laisa bikasratis salah. Wala siyam, wala sadaqah. Aku ni bukan banyak solat, wahai Muhammad, solatnya ceplosan. Solatnya kadang-kadang solat subuhnya jam berapa? Jam 10 pagi. Kadang-kadang solat subuhnya di pejabat jam berapa? Jam 11. Apatah lagi solat duhanya. Terus, bagaimana dengan puasamu? Ya Muhammad, aku kadang-kadang puasa, aku ikut puasa biasa-biasa aja. Macam mana dengan sedekahmu? Bagaimana aku nak sedekah, ya Muhammad? Aku orang fakir, miskin. Gak ada harta dan sebagainya. Tapi, wahai Muhammad. Aku ada dua dalam hatiku, wahai Muhammad. Apa? Ana uhibbullah wa rasulih. Aku cinta kepada Allah. Dan aku kasih kepadamu, wahai Muhammad. Apa jawab Nabi Muhammad? Mar'u ma'aman ahab. Kamu akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai.
Moga-moga kita bertemu berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Siti Khadijatul Kubra, dengan anak-anak sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakata. Belum selesai lagi ni. Belum. Seperti itu. Lagi ni ada tiga saya mengajar. Tiga tempat. Kalau tiga tu sedikit bagi saya. Ya. Sedikit. Biasanya kalau kita pergi undangan, biasa satu hari ini enam. Ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, insya ni terus pukul 12 lagi satu. Biasanya kuliah macam tu. Ya. Ini baru tiga, tapi tak apalah. Seperti itu. Allahu Akbar. Subhanallah. Terus perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke sana di solat dan sebagainya, Nabi mengikutnya dan sebagainya. Akhirnya naik, Allah angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai malaikat pun tak mampu nak temannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalah. Kalah Nabi Muhammad. Mempertikaikan sekarang ini. Tak apa, saya angkat suara sedikit, Tak apa. Apabila masyarakat kita ini buat satu kofiah, di kofiah tersebut gambarnya capainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau belajarnya biar habis. Selipannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik sampai nak bertemu dengan Allah, Rasulullah malu nak naik dengan selipannya, dengan pakaian dengan selipannya, sebab Allah katakan kepada Nabi Musa, apabila kamu nak pergi satu tempat wahai Musa, ikhlak na'lak, buka selipamu wahai Musa. Tapi ketika Nabi Muhammad nak naik, Nabi Muhammad dengar firman itu, ayat itu, Nabi Muhammad nak lepaskan selipannya dengan satu suara, jangan kamu lepas wahai Muhammad. Naik bertemu dengan Allah dengan pakaian seperti itu. Selipar Nabi yang dipakai oleh Nabi, dunia dan seisi-isi dunia lebih baik daripada selipar yang Nabi pakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama rindu kepada Nabi Muhammad dengan selipanya Nabi Muhammad. Ulama buat ukiran tersebut, letak di kepala ini pun tak layak bagi orang Islam. Lebih tinggi lagi letak, nak turut cintanya umat Nabi Muhammad sanggup letak di kepala, dan benda itu tak layak lagi nak letak di kepala, boleh lebih tinggi lagi. Dia kata letak selipar, letak atas kepala. Di mana ukulihim, akal mereka? Dia menyatakan, "Oh, tak cerdik orang ni semua, letak apa ni selipar atas kepala, bukan selipar tok nenekmu." Saya tak pernah kasar. Ceplosan. Bukan selipar yang kamu pakai ni. Tak munasabah ni selipar yang diukir para ulama. Ulama dia mengukirkan bukan hawa nafsu mereka. Dia buat sesuatu bukan hawa nafsu mereka. Kata Nabi Muhammad, Allah tidak akan kumpulkan kejahatan yang begitu ramai. Allah tak akan kumpulkan kejahatan, kesesatan semua dalam kampung satu negeri, jahat belaka, keburukan belaka. Allah tidak akan jadikan seperti itu. Subhanallah. Ini pakai macam ni, macam ni, ya, nak cari kesalahan dan sebagainya. Ui, masya Allah. Mesti ada orang komen dalam ini. Ini ustaz capai ni. Saya tak pakai capai, saya pakai ni. Seperti itu, saya lain daripada lain. Ya, saya lain. Orang jenggot panjang, saya rambut panjang. Ya, seperti itu. Kata nanti kalau belajar kitab, bu, bukan macam ni. Belajar kitabnya lembut sedikit. Nini ceramah. Ya, Pak Cik. Pak Cik baru bertemu dengan saya ke? Kali pertama? Hah? Kenapa Pak Cik suka sangat? Tak menyesal ke datang sini? Tak menyesal tak? Menyesal. Saja Pak Cik bergurau. Setelah ada kasar, ada bergurau. Jangan Pak Cik cakap menyesal. Seperti itu. Hakata. Itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke langit terus diberi tugasnya apa? Tugasnya solat. 50 fardu solat, bu. 50 fardu. Kalau satu masjid 40 orang bila. Kalau 50 fardu, betul?
Baru kita nak istirahat, dah adzan. Baru nak duduk, adzan. Stres tak? Stres. Lelah sekali pergi di masjid, cekik tekoknya. Apa ni? Bilal. Stresnya adzan. Tapi Allah beri kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa jawab Nabi Musa? Ulama mentafsirkan, kenapa banyak soal banget? Banyak soalnya Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, sebab nak tengok reaksi Muhammad apabila bertemu dengan Allah. Ya. Contoh orang ni jumpa dengan orang hebat. Dia pulang mesti kita nak tahu cerita-cerita dia. Sama aja gosip-gosip dia. Ya, gosip. Semua nak tahu dan sebagainya. Lepas tu ditambah-tambah lagi cerita. Ya, seperti itu. Terus datang dia kata, berapa kamu dapat ya Muhammad? 50. Jangan wahai Muhammad. Umatmu enggak mampu. Tak boleh 50. Tak boleh. Ya kan? Naik lagi. Bertemu, minta kekurangan. Minta kurang. Sampai berapa? 5. 5 ini pun Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Ya. Apabila kita ni meninggal, masuk bab kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap benda yang bernafas, berjiwa, akan bertemu namanya kematian. Akan icipi. Tidak dikecualikan. Mati tak tunggu tua, bu. Mati tak tunggu muda. Tak ada syarat bagi mati. Tak ada syarat bagi mati. Kena ingat ini. Tiada syarat bagi mati. Tidak ada syarat. Imam Syafi'i menyatakan, wa kan min sahihi ma taghairi illatin. Berapa banyak orang yang sihat, tidak ada penyakit, meninggal dunia. Meninggal dunia. Wa kan min marid ashahina min dahri. Berapa banyak orang yang sakit berpanjangan dalam fikiran kita, dia akan meninggal, tapi Allah panjangkan umurnya. Wa kan min fata wa amsa wa adha dahikan. Berapa banyak di malam hari ini anak gadis, remaja, anak dara, gembira, ketawa dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Buat maksiat lagi-lagi ketawa, gembira di malam hari ini. Faqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Kain kafan sudah ditendung, kubur sudah menanti mereka. Hati mereka Allah tidak beri hidayah kepada mereka. Wa iyadzu billah. Saya pesan di sini jemaah ini, kesesibuk apapun kalian, bekal kalian inilah. Ini bekal kalian. Nak selamat daripada akhir umat, akhir zaman. Mati dalam keadaan buruk. Hudurul majlis ilm. Datang majlis ilmu. Hilangkan dunia sementara. Datang majlis ilmu. Kerana apa? Berkatnya majlis ilmu tersebut, kamu mudah akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sibuk bagaimanapun. Oh enggak, nak usah seminggu, sebulan. Di sini ada kelas. Saya tengok jadual rumah ini, Masya Allah. Terus ada kelas. Ini satu nikmat yang besar. Kalau di tempat kita belum tentu ada di masjid saja. Itu pun kalau ada. Ini di rumah, setiap rumah ada majlis. Rumah sana majlis, rumah sini majlis, rumah sini majlis, rumah sini. Alasan apa yang kita nak bentangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Alasan apa? Wa an ilmihi min aina, di mana kamu cari ilmu tersebut, akan ditanya. Yang datang majlis ilmu ni duduk sebentar, dengar, dia keluar, duduk sebentar, dengar suami telefon, balik buat kopi. Contoh. Ya, balik. Dia balik sebentar, dia duduk baru nak tengok Ustaz Zahri. Ya, baru nak tengok dia duduk, nak pergi. Lebih baik daripada solat 1000 rakaat, solat sunnah 1000 rakaat. Ustaz tak nampak pun kebaikan je. Tak apa, awak mati awak WhatsApp saya. Ya kan? Nanti awak meninggal, nanti awak WhatsApp saya sampai tu. Dia telah dijelaskan semua. Allahu Akbar.
Apabila meninggalnya seseorang, dia akan minta kepada Allah untuk dikembalikan di dunia. Apa yang dia nak buat? Nak datang majlis ilmu, nak sujud kepada Allah, nak beri sedekah kepada orang yang belajar agama. Tapi Allah tidak pernah kabul mereka. Allah tak pernah kabul. Minta bagaimanapun, tak pernah. Dan kematian itu hak akan berlaku. Pertumpahan darah yang besar bermaharaja rela dan sebagainya. Ini yang kita akan buka di sini, tak tahulah ibu-ibu boleh datang ke tak datang. Ya, majlis yang kita akan buka nanti, kita boleh ke tak boleh? Boleh. Nanti kitabnya itu kita hantar gambarnya, kita hantar kepada tuan rumah, ya hantar. Nak belajar macam mana, baru sedap ulasnya, pembahasannya dalam kitab tersebut. Ya, tapi kita kena ingat. Oh, takkanlah watak Ustaz Zahari ini terus macam ni. Kematian, belajar kitab kematian, banyak kesedihan. Kalau belajar kitab hadis Nabi, ya, banyak ketawa, suka indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau belajar tasawuf, dia kena hati kita akan jadi remuk, bagus. Kalau belajar tauhid, dia kena kasar. Kalau belajar ilmu fiqh, dia kena ada menting-mentingnya. Itu kata Nabi Muhammad. Apabila kamu belajar, kamu kena lihat siapa yang kamu mengajar. Kalau orang-orang tua, kalau kamu jadi imam, kamu cepatkan sedikit ketika rukuk dan sujud. Ini tunjuk warung. Allah. Yang belakang makcik yang sakit lutut ini ger. Apabila kamu mengimami anak muda, kamu panjangkan sedikit, renungkan sedikit bacaan, biar dia tertarik denganmu. Apabila kamu berceramah di masyarakat yang otak mereka ini sudah hebat, kamu guna bahasa-bahasa sastra, bahasa-bahasa yang pukau ataupun ambil cedok fikiran mereka bagaimana. Itu ajar Nabi Muhammad ajar. Tak boleh sama, tak boleh sama. Ya, ni sama belakang. Tak, Nabi Muhammad sudah ajar kita. Caranya macam ni, macam ni. Seperti itu. Kata, di Islam kan mengajarkan kita seperti itu. Boleh lagi? Boleh? Boleh lagi ke? Oh, sedap orang yang cakap boleh. Saya minum air sementara. Kalau minum air tak kena bang ke? Kita? Tak kena? Baby tak apa. Biasanya buat live TikTok. Ni buat FB ya. Eh, tak boleh. Boleh. Kalau FB boleh. TikTok dia sensitif sedikit. Seperti itu. Hakadah. Cerita kematian tersebut. Maka Nabi Muhammad tekankan kepada umatnya. Bersiap sedialah kamu sebelum ajal datang bertemu dengan kamu. Sebelum ajal bertemu dengan kamu, kamu harus bersiap sedia dan doa kepada Allah. Biar panjang umur, tambahkan ibadah kepada Allah. Tidak ada manusia yang paling Allah benci. Allah beri umur kepanjang kepada mereka. Dengan umur tersebut, dia melakukan kemurkaan Allah. Moga-moga Allah panjangkan umur kita. Agar kita bertemu di bulan-bulan yang penuh dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bulan Rejab, bulan peristiwa yang besar di kalangan-kalangan bulan yang lain. Yang mana Allah melakukan peristiwa tersebut, 27 Rejab. Dan Rejab ini dianjurkan bahawasanya banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahummaghfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Hendaklah kamu baca di bulan Rejab. Bulan inna abis, nanti akan datang. Kamu jangan lupa. Apabila kamu masuknya bulan Rejab, hendaklah kamu baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Setiap pagi 70 kali, malam 70 kali, Allah akan ampun dosa kamu daripada terdahulu yang akan datang. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Terus apabila masuk di bulan Sya'ban, kata Nabi Muhammad, Sya'ban syahri, bulan Sya'ban itu bulan aku banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan ayat Al-Quran, oh kama qal, oh saya ni lupa dan sebagainya. Allah turunkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Terus Ramadan, bulan Ramadan tersebut,
mempersiapkan diri kita untuk berjihad lawan hawa nafsu kita, berpuasa 30 hari. Itu adalah Ramadan li ummati. Bulan Ramadan itu Allah berikan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalu rahmatun wa ausatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. 10 hari yang pertama itu adalah kasih sayang Allah, 10 hari yang kedua, 10 hari yang tengah itu Allah beri pengampunan, 10 hari yang ketiga itu adalah bebas daripada azab Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nak bertemu sangat di bulan Ramadan. Cinta sangat di bulan Ramadan, tapi tak sempat nak bertemu dalam bulan Ramadan, Allah cabut nyawanya. Ada orang ini kalangan-kalangan nakal, dia tak mau bertemu dalam bulan Ramadan. Dia kata dirinya susah bertemu di bulan Ramadan, tapi Allah jumpakannya di bulan Ramadan. Moga-moga Allah temukan kita di bulan Ramadan. Bulan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebelum kita akhirkan mukaddimah kita pada malam ini, dan tak berhenti dah ni, mukaddimah berhenti dah. Berhentikan mukaddimah kita ini, nanti kita akan buka kitab di sini minggu yang yang kedua dengan yang keempat, yang kedua dan yang keempat. Muslimat yang dihormati, hari Sabtu ini saya ada 3 kelas. Kelas yang pertama di rumah Kak Rodiah. Kitabnya itu, kitabnya orang perempuan takut untuk belajar kita itu. Takut banget kita itu, di kitab, di rumah itu. Takut banget kita itu. Kita dah mengajar 2-3 kali kat situ. Ya, alhamdulillah. Sambutan alhamdulillah. Tapi takut sebab kitab itu, hukum hakamnya bagaimana seorang wanita menghormati suaminya. Ini kalau suami-suami ini hantar. Biar kena mereka. Ya, hantar mereka ni. Ini semua hantar. Ya kan? Baru kita balik, dia picit kaki kita, dia basuh kaki kita, dia gerendam ini semua. Kita balik, dia tegak tunggu kita dan sebagainya. Tak ada kita balik. Balik dah. Awalnya balik hari ni. Tak ada. Ya kan? Dia jaga semua, hantar mereka, suruh pujuk semua pergi. Seperti itu. Ya kan? Kitab muhimmah itu penting. Seperti itu. Hari Sabtu ingat tarikhnya itu. Jangan lupa. Seperti itu. Dan kita akan, dan ketiga saya ngajar di madrasahnya Baitul Mustafa. Itu kitab di situ akan dibincangkan, kitab tersebut. Mungkin itu di situ agak special sikit. Kitab itu kitab special sikit. Memang special bukan sedikit, banyaknya special kat situ. Situ. Terus di sini kitab kematian. Kenapa kalau kita cerita tentang kematian ramai banget orang datang? Kamu fikir kamu seorang yang mati? Iya kan? Kalau kitab yang lain bak hukum hakam fardu aini kurang dan sebagainya, tapi kalau kematian ramai nak tahu tentang kematian. Kenapa? Iya kan? Kita kena tahu semua, tak semestinya kematian. Kita kena tahu sebab apa? Allah akan tanya kita. Tidak ada orang yang selamat jihad di medan perang dapat pahala syahid melainkan orang keluar daripada rumah mereka untuk cari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Belajar, ada waktu belajar, ada waktu belajar. Tak kiralah kelas ustaz manapun, pergi belajar. Ada masalah, datang untuk mengisi. Hati ini kalau tak diisi dengan ilmu, hati ini akan jadi mati. Kering dan mati. Kalau diisi dengan ilmu, ilmu itu nur. Ingat, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Dan duduk dengan para-para seperti ini, silaturahmi dan sebagainya, kan bagus seperti itu. Menyelamatkan kedudukan kita apabila kita meninggal nanti. Seperti itu. Meninggal-meninggal ini bukan benda yang main-main. Tak ada lagi orang meninggal balik kembali, tak ada. Tak ada. Jadi meninggal ini benda yang dahsyat dalam kehidupan kita. Andai kata kalau kamu meninggal, kamu boleh katakan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Kamu akan masuk syurga. Berapa ramai kata Nabi Muhammad yang meninggal tak mengucap la ilaha illallah. Kerana apa? Bila meninggal ni ujian yang paling berat seseorang atas muka dunia ini, meninggal. Bukan orang takut meninggal, orang takut setelah dia meninggal.
paling berat sekali ujian. Nanti dalam kitab tersebut dia akan bagi khusus tentang nak menghadapi sakarat, orang tak sakaratul maut ini bagaimana. Bagaimana sakitnya sakaratul maut ini sampai Nabi Muhammad dicabut nyawa paling lembut di kalangan-kalangan hamba Allah. Dicabut lembut Nabi Muhammad menyatakan ah innalil maut la sakarat. Malaikat sesungguhnya mati ini mempunyai sakarat. Gini ke sakarat? Ya. Ini paling lembut wahai Muhammad. Bagaimana dengan umatku? Asyaddu min hadza. Lebih dahsyat aku cabut mereka. Nak dengar satu cerita daripada tadi semuanya cerita. Semua apabila wa nufiqa fi suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Allah perintahkan kepada malaikat, tugas malaikat Israfil siup sangkakala dua kali saja. Ketika naik Isra wal Mi'raj, malaikat yang memegang Israfil ini kakinya sudah, kaki depan sudah di depan, kaki kanan sudah di depan, kaki kiri sudah di belakang. Pegang trompak, apa bahasa Malaysia? Trompet. Trompet. Pegang trompet, mulutnya sudah ditarik. Tunggu perintah daripada Allah, hancur semua akan berlaku. Hancur semua. Andai kata kalau malaikat terkejut, ini contoh, tak mungkin. Dia berarti itu, sudah nak disiup. Ada kusyuk. Terbeliak mata-mata. Jangan. Bahaya. Ni agama. Tengok macam tengok apa ni cerita Atromen apa semua. Ini bukan, bukan Atromen ni. Bukan. Saja je bergurau. Seperti ini nak siup, Allah siupkan semuanya meninggal dunia. Ada tiga Allah akan soal. Malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat yang cabut nyawa, malaikat apa? Hah? Malaikat nyabut nyawa Israel. Datang Israel. Ya, lagu tu kan. Pak cik hafal pak cik. Hafal pak cik. Ya kan? Terus Israel tiga orang ni. Allah panggil semua sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya manil mulkil yaum? Hey, siapa yang raja sekarang ini? Siapa yang hebat sekarang ini? Datang Al-Jabarut, orang yang sombong, orang yang bongkak, orang yang kata dia hebat. Datang sekarang aku nak bertemu dengannya, kata Allah. Allah tanya tiga tersebut. Apa jawab malaikat tersebut? Tidak ada orang yang raja melainkan engkau wahai Allah. Kamu raja segala-galanya. Apa jawab Allah? Eh malaikat Israel. Israel cabut nyawa. Israel, kamu cabut nyawa malaikat Jibril? Dia pergi relax. Aku ni ketua malaikat. Ayah mainlah dengan aku. Malaikat Israel pergi pegang bawah kaki, tarik. Sakit. Gelepoh sakit, minta dengan Allah. Ya Allah, aku tak nak sakit, ya Allah. Manil mulkil yaum. Siapa raja sekarang ni? Mati, tarik. Jatuh malaikat Jibril tu ibaratkan bergegar bumi. Terus datang malaikat, tinggal malaikat Israfil dengan malaikat Israel. Allah tanya manil mulkil yaum? Siapa raja hari ni? Engkau wahai Allah. Cabut nyawa dia. Dicabut nyawa dia, teriak. Sakit kepala. Teriak. Jatuh. Okey. Yang tukang cabut nyawa ni pandai cabut nyawa kan? Giliran dia. Di Allah kata, khud binafsi. Angkat cabut nyawamu. Ini bukan cerita main-main ni pakcik. Cuma jalan ceritanya berbeza. Terus dia pergi ke sana, dia cabut. Dia kata, ya Allah, aku tak si mati, ya Allah. Sakit cabut nyawa, ya Allah. Allah kata, ha, budak cabut nyawa orang selama ni beratus ribu juta orang kamu. Saya tak tahu, sakit mati, saya tarik je lah. Tugas saya tarik je. Oh, kalau tahu sakit macam ni mati, demi Allah, ya Allah, saya tak ambil tugas ni. Demi Allah, saya tak ambil tugas ni. Berarti orang yang meninggal pasti benci ke saya. Pasti benci.
Dia nak tarik nyawa dia. Dia kata, oh, sakit wahai Allah. Tak, Allah kata paksa. Minta lah dengan cara lain boleh ke Allah sakit ni? Ha, kamu cabut nyawa orang macam mana? Andai kata, wallah ya Allah, kalau tahu sakit macam ni, aku tak mahu ambil tugas ni wahai Allah. Berilah ke orang lain. Ha, habis baru kamu sedar. Nak cakap bahawasanya sakitnya nyawa dicabut berpuluh-puluh tahun nyawa duduk dengan kita, tiba-tiba dicabut seperti mana jam. Kalau jam ni, kalau kita cabut baterinya, dia berhenti. Tep. Ada lagi. Ada apa sih? Tak ada. Mesti kalau dicabut tu, tep. Cabut bateri. Bila roh dicabut, tep. Berhenti. Seperti itu. Andai kata, kalau kamu tahu bahawasanya dahsyatnya cabut nyawa, meninggalnya binatang dan sebagainya, sakitnya, kamu tidak akan makan daging binatang tersebut. Apa motifnya? Tak, dahsyatnya sakaratul maut ni yang merasai. Kita tak pernah merasai, tapi siapa yang menjelaskan kepada kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak diucap kepada satu-satu perkataan Nabi kepada umat, kepada manusia, melainkan itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Harap-harap kelas itu datang, ya. Datang bawa kita maut. Ya, kita kematian. Kalau suami-suami agak liat sedikit nak datang majlis ilmu, lepas belajar, hampar sejadah di katir, sebelah katir, angkat doa kepada Allah. Ya Allah, alangkah suamiku mati pagi hari besok, ya Allah. Sambil-sambil goncang katirnya. Andai kata suamiku mati, ya Allah, ay, azab dia bagaimana di akhirat. Doa ke? Besok dia ajak kita pergi solat subuh. Seperti itu. Eh, kita ni saling-saling. Kadang-kalanya suami semangat, isteri tak semangat. Kebanyakan isteri semangat, suami kurang semangat. Cuba ajak didik betul-betul sayang. Ya, yeah. Belum saya cerita lagi kisahnya Zainab. Belum cerita lagi kisahnya Fatimatuz Zahra. Belum ceritanya macam mana cinta mereka berdua ini sampai akhir hayat meninggal dunia kerana simpan cinta kepada cinta. Belum lagi. Ya, belum lagi dengan perjuangan mereka dan sebagainya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama meninggal dunia. Kalau kita dengar cerita apa ni, cerita tak apa, cerita sedikit eh. Tukang rekod ni, tak apa. Kita cerita sikit. Yang ni nanti potonglah. Siapa yang tak kenal Laila Majnun? Makruf cerita Laila Majnun. Ya, orang yang bercinta akan tahu cerita Laila Majnun. Laila Majnun, lelakinya nama Qais. Perempuan nama Laila. Qais ni satu masa di zaman Harun al-Rashid, Raja Harun al-Rashid. Satu masa Qais ini berjalan-berjalan, orang Arab rumahnya tinggi-tinggi, jendelanya tinggi. Bila tinggi, Qais ni berjalan-berjalan, tengok ada wanita yang ada di atas, mata bertemu mata, jatuh cinta. Bila jatuh cinta, gila Qais. Sampai heboh di situ. Menteri besar dia tak tahu nak buat macam mana, kenapa rakyat aku satu orang ni jadi gila dan sebagainya. Dia duduk di mana-mana, dia akan tulis Laila, 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 orang yang dia cintai. Di gua semua dia tulis Laila. Sampai dia kejar-kejar binatang pun diingat binatang itu Laila. Akhirnya rajanya datang, dia kata, Qais, mana rumah Laila? Itu rumah Laila. Dia pergi, raja pergi, tengok Laila bukan orang cantik. Kakinya bengkok. Mukanya bukan cantik. Kulitnya bukan cantik. Terus dia berkata, "Guys, kenapa kamu tergila-gila kepada Laila? Laila bukan orang cantik. Kenapa kamu cakap seperti itu? Sebab kamu bukan Qais. Kalau kamu Qais, kamu tak akan cakap Laila itu tak cantik." Tergila-gila. Cinta. Akhirnya Laila buat makan. Buat makan, Qais beratur. Macam tahlil macam ni, beratur. Bawa pinggang. Dia tengok je Laila. Laila nak bubur nasi kat dia. Laila kata, "Eh, Qais." Laila tampar dia. Jatuh pinggang tersebut. Kawan-kawan dia kata, "Qais, malu kamu.
Jatuh pinggangmu dia tampak. Lela buat macam tu nak suruh aku beratur kali yang kedua ambil pinggang menasik. Sebab cinta. Apabila orang sudah jatuh cinta, fa'ama wa abqa. Apabila dia sudah jatuh cinta kepada sesuatu, matanya buta, telinganya tu tuli. Begitu juga mudah-mudahan kita jatuh cinta kepada majlis-majlis ilmu. Tahu dalam hatinya, aku nak datang. Aku nak datang, ni datang. Aku nak datang, tak datang, datang. Aku azam nak datang, nak datang, nak datang. Kita tak tahu berkatnya kita di mana. Waktu mananya berkatnya kita, kita tidak tahu. Seperti itu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Pukul 9 lah ni. Kalau nak lanjut sampai pukul 10, pukul 11, habis bateri ni. Seperti itu. Ya kan? Kita akan sambung insyaAllah nanti kelas itu ditetapkan oleh ibu. Nanti ibu akan bagi tahu mereka. Dan saya harap jemaah-jemaah adalah. Ya kan? Sebab apa? Sebab ini ilmu penting. Seperti itu. Dan apa yang ibu buat ini semua pahala akan dapatkan kepada ibu dan pakcik, orang yang hadir sini dan sebagainya. Dan sebelum kita tutup majlis tersebut, kelas. Belum kita tutup majlis tersebut, kan nak doa juga dengar sekali. Tutup majlis tersebut, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kata-kata saya ini tersinggung kepada ibu-ibu yang hadir pada malam ini, pakcik-pakcik dan saya bergurau dan sebagainya. Saya minta maaf banget, minta maaf banyak-banyak. Orang yang pertama kali lihat saya itu rasa, mau teriak-teriak ni, di pasar apa di sini. Saya mohon maaf sebesarnya. Yang mulia datang daripada saya, yang tak bagus datang daripada kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi na'ma wa yukafi umadzida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wastur 'uyubana washfi mardana. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa orang tua kami, ya Allah. Sayangi kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami, ya Allah. Jaga kesihatan mereka, ya Allah. Ampunkanlah orang-orang yang sakit, ya Allah, di kalangan kami atau musuh kami, ya Allah. Ya Allah, kami merayu malam hari ini kepada Engkau, wahai Allah. Tidak ada seseorang pun bisa mengampun dosa kami melainkan Engkau, wahai Allah. Ampun dosa kami, ya Allah. Ampun dosa orang tua kami, ya Allah. Beri kekuatan kepada kami, ya Allah. Beri petunjuk kepada kami, ya Allah. Berikan kesihatan kepada kami, ya Allah. Beri panjang umur kepada kami, ya Allah. Berikan lapan rezeki kepada kami, ya Allah. Berikan segala-galanya kepada kami, ya Allah. Lagi mana tidak bertentangan dengan syariat-Mu, wahai Allah. Ya Rabb, wahai Allah, ampun dosa kami, ya Allah. Sayangi kami, ya Allah. Ampun dosa orang tua kami, ya Allah. Mereka tinggal kefarduan karena sibuk membesarkan kami, ya Allah. Mereka menyayangi kami, ya Allah. Mereka sayang kepada kami, ya Allah. Mereka melahirkan kami, membesarkan kami agar kami hidup dewasa, ya Allah. Mereka sampai bercekam mata mereka, ya Allah. Ampun dosa mereka, ya Allah. Kami merayu kepada Engkau, ya Allah. Beri kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah. Kami merohong, ya Allah. Ampun dosa kami, ampun dosa orang tua kami, ya Allah. Lapankan kubur mereka, ya Allah. Ampunkanlah dosanya. Ditukar ganti dengan keburukan, dengan kebaikan, wahai Allah. Ya Allah, kami merayu kepada Engkau, wahai Allah. Kami merayu kepada Engkau, wahai Allah, pada malam hari ini, ya Allah. Tak keluar daripada rumah ini melainkan Kamu katakan, isyhadukum anni qad ghafartu lah. Bersaksi para malaikat, Aku telah mengampun orang yang hadir pada malam hari di rumah tersebut, ya Allah. Ya Rabb, wahai Allah. Tetapkan iman kami, ya Allah. Dengar doa kami, ya Allah. Kami merayu kepada Engkau, ya Allah. Dengar doa kami, ya Allah. Jagakanlah anak-anak kami, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh dan salehah. Tetapkan hati kami dalam agama-Mu, ya Rabb. Tak lupa pula kepada saudara kami yang ada di Palestin, ya Allah. Dia saudara kami, ya Allah. Kamu ganti dengan kebaikan kepada mereka. Kamu beri kesabaran kepada mereka, ya Allah. Ya Rabb, ya Allah. Mereka diuji, ya Rasulullah. Kami umat-Mu, ya Rasulullah. Pantau kami, ya Rasulullah. Lihat anak-anak kami, ya Rasulullah.
Ya Allah, jangan kamu haram mata kami agar melihat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kenalkan kami. Jangan kamu tutup mata kami untuk mengenalmu di akhirat nanti. Ya Allah, kamu kenal kepada kami dan kami kenal kepadamu. Ya Rabb, Rahman Rahimin, Arhamna. Apapun pekerjaan kami, melakukan kebaikan, kami serahkan pahala kepada orang tua kami. Ya Allah, sayangi orang tua kami. Ya Allah, Allahu Akbar. Ya Rabb, Allah Ya Karim. Kami tidak ada kesempatan untuk berbakti kepada orang tua kami. Ya Allah, ampun dosa mereka. Ya Allah, ganti kebaikan kepada mereka. Ya Allah, berkatkan kehidupan mereka. Ya Allah, angkat adab-adab kepada mereka. Ya Allah, aku memanggil-manggil namamu malam hari ini. Ya Rabb, wahai Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya nak dengar satu qasidah sebelum habis. Apa pun boleh.